everybody, kembali lagi dengan channel ini, dan kali ini saya akan membahas bukan Kawasaki, melainkan dua raksasa besar Eropa, BMW dan Ducati. Yes, membahas dua raksasa memang selalu menjadi obrolan yang sangat menarik. Dimulai dengan BMW yang lahir di Jerman pada tahun 1916, lalu disusul dengan Ducati satu dekade setelahnya, coy. Membuat pertarungan mereka bahkan masih berlanjut sampai saat ini. Oke, kita menuju ke pembahasan yang lebih spesifik. Di lini moge, BMW mempunyai 1000 RR. Dan tentu saja Ducati dengan Panigale Vivornya, coy. Keduanya juga berkiprah di USBK. Sebagaimana kita tahu bahwa itu adalah ajang yang luar biasa. Nah, tapi ada yang menarik soal BMW dan USBK ini. Sejak terpuruk di tahun 2011 yang lalu, sampai saat ini BMW terlihat tidak serius menggarap balapan kelas elit itu. Hal ini memang agak disayangkan. Tapi mau bagaimana lagi? Meskipun begitu, BMW S1000 RR masih menjadi sebagian dream bike bagi seluruh pemuda di penjuru dunia. Akan tidak adil jika kita mengcompare kedua pabrikan ini dari sisi balapan resmi, karena Ducati terlihat begitu serius menggelutinya. Oke, kita head to head dari sisi yang lain saja kalau begitu. Misalnya dari sisi mesin. Dan tentu saja, komparasi mesin moge selalu bergeser dari tahun ke tahun, coy. Dari Ducati sendiri, pada saat video ini dibuat, Panigale V4 dibekali mesin Desmos edisi Stradale 1103cc yang mempunyai konfigurasi 90 derajat 4 silinder V4 dengan katup Desmodromic. Wah, sangat susah sekali menyebutnya. Mesin ini sendiri merupakan pengembangan dari mesin Desmos edisi yang dipakai di ajang MotoGP. Menurut Ducati, mesin V4 Stradale ini sangat seimbang, baik untuk kenyamanan dan efisiensi mekanik. Di atas kertas, mesin yang mempunyai rasio kompresi 14:1 ini bisa memuntahkan tenaga puncak 210 daya kuda dan torsi maksimal 120 nanometer. Segila itu memang mesin 800 juta ini. Berbeda dengan Ducati, BMW S1000 RR mengadopsi mesin 1000cc, 4 silinder garis berkompresi 13:1. Bisa menghasilkan power maksimal di 146 horsepower dan bertorsi maksimal di 113 nanometer. Tidak ada yang spesial, kecuali sistem elektronik yang membantu mesin ini bekerja di luar ekspektasi. Oke, kita sudahi bincang-bincang soal mesin ini. Mari kita lihat berapa top speed dari masing-masing motor tersebut. Cekidot.
bisa kita simpulkan bahwa memang power BMW S1000RR masih di bawah Panigale. Tapi ada tanda kutip di sini. Ingat bahwa mereka berbeda 100 cc dan berbeda harga hampir 100 juta rupiah. Panigale memang seharusnya lebih powerful, mengingat kapasitas mesin dan harganya memang lebih tinggi. Lalu bagaimana jika keduanya benar-benar disetarakan? Siapa yang akan menang? Yang pasti, saat ini kita sebagai konsumen dibebaskan memilih siapa di antara keduanya yang sesuai kemampuan kita. Punya uang 700 juta, belilah S1000RR. Punya uang 800 juta, belilah Panigale. Atau punya uang 2M, belilah rumah. Karena jika memaksa beli moge tanpa rumah, akan aneh rasanya. Dan baiklah, tidak terasa kita sudah di penghujung video ini kawan. Terima kasih telah menonton. Tetap safety dalam berkendara. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, share jika kamu merasa bermanfaat, dan subscribe jika kamu mau menunggu video-video selanjutnya. Oke, Armoto Vlog out. See you in my next video. Goodbye, coy.